Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan pedas-pedas, Pak. Ali tambah. Biar bisa menikmati. Aku tuh ngge ngge. Aku lagi beli rujak. Rujak bebek. Ini bebek tulisannya. Tapi dibacanya bebek. Rujak bebek SBY. SBY nopo, Pak? Seger banget ya. Oh, seger banget ya. Oh, ada artinya. Wow, masya Allah. Itu namanya honje, onje ya, atau honje. Kula mboten ngangge niku, Pak. Muntul, muntul. Itu yang oren-oren itu di Majenang namanya muntul. Di tempat kalian mungkin namanya anggur. Oh ya, ini yang khas juga di Majenang. Ini namanya gowok. Gowok. Pak, sampun pinten tahun sadeane, Pak? 14 tahun. Ah, 14 tahun, saudara-saudara. Udah berapa presiden yang dilalui? Kalau aku nggak pakai itu, terus semua boleh dipakai. Kecuali ubi alias muntul. Masya Allah. Ini honjenya juga cantik banget. Kalian kalau ke Majenang, kalau sekitar jam 12 siang itu bisa ke sini ya. Kecuali Jumat libur. Itu alamatnya ada di jalan apa sih, Pak? Saya tuh bilangnya pokoknya dekat SMP Muhammadiyah Majenang aja. Persis di depan gerbang dusun ini, Dusun Kebun Kelapa, Desa Jenang. Ini bapaknya. Nah, itu juga tutuknya ngangge kayu nopo nih gue, Pak? Ini kayu asem, ini kayu asem. Laba. Oh, jadi sari. Oh, naik kayu asem biar sari katanya. Ya, ah, masya Allah, mantap. Tunggu saja. Je, sunggal mana buatan nopo, Pak? Satu lagi. Je. Pedasnya gimana? Jangan, ini kan habis pedes ya, Pak. Jangan ya, yang satu sama lagi. Sama sekali nggak pakai cabai. Karena bekasnya orang-orang juga kayaknya udah pedes. Siap. Sama nggak pakai ubi? Nje, sami mawon. Kalian penasaran banget nggak sih, Pak, sama ini gowok? Di tempat kalian ada nggak gowok? Aku pernah ya waktu itu mukbang gowok. Keluarnya kalau Agustus aja ini, Mbak. Keluarnya itu katanya bulan Agustus aja, sekitar bulan Agustus. Buah bobok itu, buah hutan. Pakai nanas nggak nyedap? Boten apa-apa. Angge mawon. Teman-teman, terima kasih ya. Sudah ikut saya beli rujak. Matur nuwun, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.